Oke, salam sejahtera dan bertemu kembali guys, oke. Kali ini saya nak tunjukkan perkembangan lebah kelulut yang saya ada buat posting tak silap dalam bulan 8 lepas, ke bulan Ogos. Hari ini kita tengok dia, kelulut ni, perkembangan kelulut ya. Kita tengok hampir bulan 8, 9, 10, 11. Ya. Hampir 4 bulan rasanya. Ya. Kita tengok berjaya ke tidak si lebah kelulut ni naik ke atas topping, ya. Saya buka nanti kejap. Saya dah buka tutup dia tadi tu. Ini saya dah buka tutup dia. Dan sekarang akan tengok berjaya tak berjaya selepas beberapa bulan ditinggalkan dan dibiarkan, ya. Saya buka dulu bagi rakan-rakan tengok, ya. Saya buka. Wow. Nampaknya lebah kelulut berjaya naik ke atas topping guys. Okey. Ni dalam 2-3 bulan lagi kemungkinan topping ni akan penuh guys dengan madu. Wah, isy. Saya zoom dekat ya. Dah ada madu sikit-sikit kat situ. Ya. Nampaknya mereka dah marah ni. Saya buka topping ni. Okey, saya tutup balik ya. Waktu saya terpaksa guna glove, glove getah, dan permukaan muka saya ni saya tutup guna Google ataupun cermin mata ni, cermin mata Google yang besar ni. Sebab mereka ni nampak garang sikit ya.